Menekuni bisnis yang sesuai dengan hobi kini banyak dilakoni oleh para pelaku usaha di Indonesia. Tidak terkecuali bagi Sari Sulistio, ibu muda yang tinggal di Godean Sleman, Yogyakarta tersebut, saat ini menjalankan bisnis yang diawali dari hobi membuat kreasi handmade berbahan baku kain perca. Sulam perca, begitulah Sari mengklasifikasikan produk kreasinya selama ini. Kain perca yang bagi kebanyakan orang dianggap barang tidak bernilai, ternyata di tangan kreatif seperti Sari Sulistio mampu dikreasi menjadi produk handmade bernilai jual tinggi. Ide kreatif tersebut tidak terlepas dari hobi yang memang disukainya sejak kecil, yaitu mengkreasi handmade. Semasa kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, Sari makin tertantang untuk mengembangkan hobinya itu menjadi sebuah usaha yang mampu mendatangkan keuntungan. Ami dan Abi menjadi pilihan nama yang kemudian secara resmi digunakan sebagai brand untuk semua jenis produk kreasinya. Butuh waktu bagi Sari untuk memperjuangkan kreasi Ami dan Abi hingga bisa diterima khalayak umum. Namun berkat kerja keras dan ketekunan yang dijalaninya, Ami dan Abi kini mampu tumbuh menjadi salah satu produsen handmade kain perca yang memiliki pangsa pasar luas. Dibantu 5 orang tenaga produksinya, Ami dan Abi mampu mengkreasi ratusan jenis produk handmade yang unik dan berkarakter. Beberapa kreasi yang menjadi produk andalan Ami dan Abi antara lain tas, bantal, boneka, selimut, kaos, hingga souvenir pernikahan. Untuk memasarkan beragam kreasinya, Sari lebih mengandalkan media online yang memiliki cakupan akses tidak terbatas. Blog serta jejaring sosial menjadi ujung tombak pemasaran produk Ami dan Abi. Disadari atau tidak, sebagian besar konsumen yang membeli produk di Ami dan Abi, sumber utamanya berasal dari media online. Namun dalam rangka memperluas jaringan, Ami dan Abi juga sesekali mengikuti pameran produk yang digelar dalam skala lokal maupun dengan sesama komunitas handmade yang ada. Harga yang ditawarkan Ami dan Abi untuk setiap jenis produk kreasinya juga cukup bervariasi, yaitu berkisar di harga Rp20.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah, tergantung jenis produk dan tingkat kesulitan produksinya. Tim Liputan Bisnis UKM.